Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hayy waj'alna mimman yastami'un وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini mengisi slot kuliah maghrib, kita akan memfokuskan kepada tajuk yang khusus, iaitu hijrah diri demi kesejahteraan negara. Saya ada sediakan slide juga ya bagi tuan-puan yang ingin merujuk kepada slide, boleh lihat di kaca televisyen masjid. Hijrah yang diindikasikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ada typo ya, tertinggal. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hijrah dalam bentuk meninggalkan manahi, yakni perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita katakan sebagai hijrah diri ya. Walaupun orang itu masih kekal bermukim di tempat yang sama, tapi dia telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, pergi kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap orang melakukan perkara ini, insya-Allah ia akan membawa kepada kesejahteraan negara. Yang kita selalu dengar slogan, bukan sahaja di negara kita, bahkan mungkin juga di negara-negara lain, apabila ingin melakukan perubahan, slogan yang dilaungkan adalah ubah kerajaan ataupun tukar kerajaan, dengan sangkaan bila kerajaan ditukar maka kesejahteraan akan datang, suasana akan menjadi lebih baik. Hakikatnya adalah yang perlu dilakukan bukan ubah kerajaan, tetapi ubah rakyat. Rakyat yang perlu ditukar. Ini diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang zalim itu kawan rapat ataupun pemimpin kepada sebahagian orang zalim yang lain, disebabkan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan-perbuatan yang kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan angkat orang yang zalim seperti mereka juga untuk menjadi kawan rapat dan juga pemimpin kepada mereka. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan
al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyata mata kanu zalimina fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mislahum. Ayat ini menjadi dalil. Ayat ini menunjukkan bahawa rakyat bila-bila masa mereka itu berlaku zalim, yakni melanggar perintah Allah, meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, meletakkan amanah pada orang yang khianat, maka Allah Ta'ala akan meletakkan orang yang zalim seperti mereka sebagai ketua, sebagai pemerintah. Habis apa jalan? Ya? Rakyat negara mana pun tidak senang kalau diperintah oleh pemimpin yang zalim. Lalu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, fa in aradu ayyatakhallasu min dhalikal amiri zalimi falyatrukuz zulma. Maka sekiranya rakyat ingin membebaskan diri mereka daripada pemerintah yang zalim tersebut, maka hendaklah rakyat itu terlebih dahulu meninggalkan kezaliman. Jadi kalau kita kembali bahawa kezaliman itu adalah merupakan perbuatan meletakkan sesuatu bukan pada tempat, maka yang paling pertama yang perlu hijrah diri adalah hijrah dari kejahilan pergi kepada ilmu. Kerana tanpa ilmu, seseorang tidak mungkin tahu di manakah tempat letak sesuatu. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam undang-undang perlembagaan negara kita sudah ada panduan bagaimana kita meletakkan amanah kepimpinan itu mengikut yang sepatutnya. Berdasarkan ayat suci Al-Quran, Allah Taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl ila akhiril ayat. Sesungguhnya Allah Taala telah memerintahkan kepada kamu bahawa kamu itu menyerahkan segala amanah itu kepada ahlinya. Bukan kerana dia itu kenalan kita, bukan kerana dia itu ada pertalian keluarga dengan kita, bukan kerana dia itu diharapkan menjadi penyokong kita, maka kita menyerahkan amanah kepada dia. Bukan. Tetapi kerana dia adalah ahlinya. Dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, membuat keputusan, maka hendaklah kamu berhukum secara adil. Bukan dengan emosi, bukan dengan ketaksupan, bukan dengan kebencian, tetapi semata-mata kerana hendak menunaikan sesuatu amanah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ciri-ciri orang yang sepatutnya membangunkan negara, yang menyebarkan kesejahteraan dalam negara, Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi ada empat ciri orang yang kalau mereka ini berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Pertama, aqamus shalah, para pemimpin yang mendirikan solat, menjalankan ibadah solat dengan sebenarnya, maka daripada awal telah terkeluar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alangkan orang yang beriman juga ada sebahagian mencuaikan ibadah solat, ada sebahagian bahkan tidak bersolat walaupun mereka itu Islam. Apatah lagi kalau mereka itu kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diharapkan membawa kesejahteraan kepada umat. Yang kedua, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi di sini ada indikasi dua hubungan yang perlu dijaga oleh orang yang berkuasa. Pertama adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah solat, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia dalam bentuk memberi hak orang-orang yang layak, asnaf yang lapan itu, dari harta benda orang-orang yang berkemampuan. Jadi kedua-duanya ini dijaga
insya-Allah membawa kesejahteraan. Kemudian yang ketiga adalah wa amaru bil ma'ruf. Orang ini akan menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Bahkan barangkali menyuruh yang baik ini lebih mudah berbanding dengan yang satu lagi, iaitu wa nahau anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ramai orang tidak keberatan kalau menyeru kepada kebaikan, tapi tidak ramai yang sanggup, yang mampu mencegah dari kemungkaran. Bahkan sebahagian hanyut bersama-sama dengan kemungkaran. Kemudian ada indikasi juga dalam Al-Quran tentang ciri yang patut kita perhatikan ada pada seseorang yang ingin kita berikan kepada dia amanah membawa negara ke arah kesejahteraan, iaitulah dalam suratul Qasas ayat 26, di atas lisan salah seorang daripada anak perempuan Nabi Syuaib alaihi salam, qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Maka berkatalah salah seorang daripada kedua-dua anak perempuan Nabi Syuaib tadi kepada bapanya, wahai bapa, ambillah dia ini, upahlah dia ini untuk bekerja dengan kita. Siapa? Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita ambil untuk bekerja dengan kita itu adalah orang yang kuat lagi boleh dipercayai. Jadi kita perlu angkat orang yang kuat, bukan hanya fizikal, tapi kuat mentalnya, kuat intelektualnya, kuat juga spiritualnya, kerohaniannya. Dan orang itu tentulah orang yang boleh diberikan kepercayaan, bukan orang yang nanti khianat kepada kepercayaan yang diberikan. Kemudian antara jelasnya bahawa sesuatu amanah itu tidak boleh diberikan semata-mata hanya kerana tertarik dengan perkataan dan ucapan, hanya kerana kagum dengan ceramah yang berapi-api dan sebagainya, tapi perlu diberi kepada orang yang berkemampuan. Itulah ketika mana sahabat Nabi yang soleh, yang ahli ibadah, iaitu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni, tidakkah baginda mahu melantik saya untuk menjalankan satu tanggungjawab di atas sesuatu jawatan. Lalu Nabi SAW menepuk bahu Sayyidina Abu Zar seraya menerangkan dengan terus terang, tidak ada kita katakan kut terasa hati pula, nanti kita nak jaga hati. Nabi SAW terpaksa beritahu terus terang, ya Abu Zar, innaka du'if, wahai Abu Zar, minta maaf, bukan saya tak mahu lantik, tapi hakikatnya kamu itu lemah, mana tak mampu kamu tu nak memikul amanah ini. Wa innaha amanatun, sesungguhnya jawatan yang kamu minta itu merupakan satu amanah, berbeza dengan apa yang dibayangkan oleh ramai daripada ahli masyarakat kita sekarang, membayangkan jawatan itu sebagai ghanimah, sebagai habuan, sebagai satu peluang, sebagai satu keuntungan, sedangkan hakikatnya dia adalah amanah. Apa masalah kalau ia amanah? Masalahnya adalah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam, dan sesungguhnya amanah ini di hari kiamat merupakan kehinaan dan juga penyesalan. Itu masalahnya. Kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut dengan haknya, ya, bukan secara batil, bukan secara penipuan, bukan dengan secara fitnah dan sebagainya, dan selepas itu dia menunaikan amanah yang diambil tadi, barulah orang itu boleh terselamat dari kehinaan dan boleh terselamat dari penyesalan di hari akhirat. Demikian daripada Abu Rahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda dan berpesan, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu itu meminta-minta kepimpinan. Kerana apa? Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, kalau kamu itu mendapat jawatan tersebut, kepimpinan tersebut, kerana kamu meminta-minta. Tapi nak buat macam manalah? Zaman kita sekarang, sistem yang kita hidup sekarang, ya, memang kalau nak jadi pemimpin kena minta. Ha, undilah saya, angkatlah saya, jadikanlah saya sebagai wakil kawasan ini. Kita pasal begitu. Itu sistem yang ada sekarang. Tapi kalau ikut yang ideal, jangan kita itu meminta. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin
u'inta 'alaiha, sekiranya kamu diberikan ya amanah kepimpinan itu tanpa kamu meminta-minta, pasti kamu itu akan dibantu untuk melaksanakan amanah tersebut. Jadi sekurang-kurangnya lah, kalau dalam sistem yang kita ada sekarang ini perlu meminta, sekurang-kurangnya kita meminta kerana melihat ada kemampuan, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam pernah meminta untuk dilantik sebagai wazir, sebagai menteri pembandaraan dan juga keuangan, kerana dengan tujuan untuk mentadbir negara Mesir pada masa itu yang bakal melalui 7 tahun yang produktif, yang banyak hasil, dan selepas itu akan diuji dengan 7 tahun yang ekonominya sangat-sangat merosot. Sekurang-kurangnya kita itu kalau ingin meminta kepada jawatan, nilailah diri kita terlebih dahulu, adakah kita itu berkelayakan untuk menjalankan amanah tersebut. Kemudian mungkin kita berhijrah daripada keadaan kita ini hanya mengikut sentimen, minat dan juga kecenderungan semata-mata kepada memilih orang yang membawa negara ke arah kesejahteraan, berpandukan apa yang diletakkan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab fiqah, khususnya yang berkaitan dengan ahkam sultaniyah, yang berkaitan dengan hukum hakam kepimpinan. Ambil panduan sahaja, kerana ini syarat khalifah, pemimpin tertinggi. Mungkin pemimpin yang tidak tertinggi bolehlah lenient sedikit, bolehlah longgar sedikit, tapi masih ini adalah panduan pertama al-Islam. Hendaklah orang yang diangkat itu beragama Islam. Falatan aqidu imamatul kafir alal muslimin. Selama-lamanya tidak akan sah kepimpinan orang kafir kalau sampai dia itu memimpin orang Islam. Ya, kalau dia kafir memimpin orang kafir, dia silakan, sama-sama kafir. Tapi kalau sampai kita mengangkat orang kafir untuk memimpin orang Islam, kalau sebagai pemimpin tertinggi khalifah, itu tidak sah. Tapi kalau sebagai pelaksana, ya mungkin, sebab orang kafir juga ada kepakaran, ada kebolehan, ya, ada perkara-perkara yang mereka boleh menyumbangkan. Tapi mereka hanya eksekutif, mereka hanya pelaksana, bukan penggubal, bukan pembuat dasar, itu ada kelonggaran. Tapi kalau sampai boleh menggubal dan membuat dasar, itu hendaklah disyaratkan orang Islam. Yang kedua adalah al-bulugh, iaitu sudah baliglah, tidak diangkat ya kanak-kanak menjadi pemimpin. Ini quite obvious ya. Bahkan di negara kita bukan saja untuk memimpin, untuk memilih pemimpin pun disyaratkan umur sekian-sekian ya, baru dibenarkan. Kemudian ini juga jelas hendaklah berakal ya, tidak boleh melantik pemimpin yang gila. Ya, mungkin tak adalah orang nak lantik pemimpin yang gila, tapi yang gila kuasa ya ramai. Ya, yang gila duit ya ramai. Yang gila pangkat dia ramai, yang gila perempuan pun ada. Jadi kegilaan-kegilaan ini kita ambil kira jugalah di dalam supaya negara itu dibawa ke arah kesejahteraan. Kemudian orang itu mestilah orang yang merdeka, bukannya dilantik pemimpin dari kalangan hamba, kerana hamba diri dia sendiri masih di bawah tuannya, macam mana nak memimpin orang lain. Zaman kita alhamdulillah tidak ada perhambaan, tapi hamba dunia ya ramai. Hamba duit bersepah ya, kalau diberi duit dia sanggup ubah apa saja kerana ada duit. Jadi hamba-hamba sebegini juga perlu dielakkan daripada diberikan amanah, kerana dia nanti akan mengikut tuan dia. Kalau tuannya duit, ya duit. Kalau tuannya kuasa, ya kuasa. Maka itu dielakkan. Kemudian yang kelima adalah ilmu. Tidak sah menanti orang yang jahil tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah cabaran kehidupan kita di zaman sekarang, tidak disyaratkan untuk orang itu dilantik mesti dia itu berilmu. Barangkali oleh kerana dia pandai berpidato, oleh kerana dia pandai bersosial dan sebagainya, berstrategi, dia boleh dilantik. Tapi ideally orang ini mestilah orang yang berilmu. Kemudian yang keenam, orang yang nak membawa kesejahteraan kepada negara itu hendaklah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Tapi macam mana Ustaz, kita lihat yang ada dalam depan kita pun semuanya pun ada masalah. Yang ini masalahnya kat sini, yang ini masalahnya kat situ. Ya, kalau memang kita tersepit, tidak ada pilihan, maka datanglah kaedah irtikabu akhaf ad-dararaini, memilih mudarat yang lebih ringan. Ya, choosing lesser of two evils. Nak buat macam mana? Yang ada hanya evils, so lesser of those evils yang terpaksa kita jadikan
pilihan, tapi secara ideal adalah orang yang tidak fasik. Kemudian kalau sebagai pemimpin yang tertinggi disyaratkan lelaki. Tapi kalau sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau sebagai pelaksana, ya boleh sahaja kita lantik wanita pada kedudukan tertentu, tapi sebagai pemimpin tertinggi dalam kitab-kitab fiqah dan ahkam sultaniyah disyaratkan lelaki. Kemudian hendaklah orang ini mempunyai pandangan yang bagus dalam pelbagai urusan yang menjadi keperluan umat dan mempunyai sifat yang kuat seperti berani, seperti adil, seperti merasa tidak sanggup melihat perkara-perkara haram berleluasa dan sebagainya. Jadi elakkanlah yang berfikiran liberal, yang menyokong LGBT, yang sebagainya, kerana mereka ini tidak ada rasa cemburu apabila hukum-hakam Allah itu dilanggar, perkara-perkara yang haram dibiarkan. Kemudian sebagai tambahan, seelok-eloknya sempurnalah anggota badannya, bukan buta, bukan bisu, bukan dan sebagainya berpenyakit. Tapi kalau dalam rare cases, walaupun dia buta misalnya, tapi cekap, tapi tajam dia punya kepimpinan, ia boleh dipertimbangkan. Tapi secara asasnya, orang-orang yang cacat tubuh badan ini tidak diangkat. Kemudian, seelok-eloknya bukanlah orang yang gairah kepada kuasa. Orang yang itu sanggup buat apa saja demi untuk berkuasa, elakkan orang demikian. Kerana orang itu seolah-olah dia tidak sedar bahawa kuasa itu merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kalau dia akan perasaan macam itu, dia akan rasa bimbang. Sebagaimana di zaman salafus soleh, masing-masing bimbang kalau untuk dilantik pada jawatan. Kemudian dalam keadaan yang boleh digalakkan melantik dari kalangan suku Quraisy. Ini lebih-lebih lagi relevan di negara Arab, kerana suku Quraisy dianggap suku yang boleh memimpin dan menyatukan rakyat pada masa itu. Maka di sesengah negara ya mungkin susahlah nak cari Arab Quraisy nak diangkat. Tapi sekurang-kurangnya orang yang ada ciri-ciri kepimpinan, mungkin mewakili majoriti rakyat di situ dan sebagainya, boleh dipertimbangkan untuk membawa kesejahteraan kepada negara. Waliyazubillah, kalaulah tiba-tiba ada orang itu dia merampas kuasa, dia berkuasa dengan jalan merampas kuasa, menggulingkan kerajaan, adakah oleh itu kita tak perlu taat kepada dia? Dia jadi pemimpin tapi bukan diangkat, dia yang merampas kuasa. Maka dalam kitab-kitab fiqah disebutkan, sekiranya dibimbangi kalau tidak taat kepada dia mendatangkan fitnah huru-hara, dia mungkin akan membunuh, akan mengebom dan sebagainya, maka tetap wajib taat kepada pemerintah tersebut selagi mana bukan diperintahkan melakukan maksiat. Kalau diperintahkan melakukan maksiat, memang tidak boleh taat kepada sesiapa pun. Baik, dalam konteks negara kita, maka kita hijrah diri ambil tahu juga ya, undang-undang yang ada dalam negara kita, kadang-kadang orang hanya ikut sentimen. Kata dia, ini perlembagaan, ini perlembagaan kafir, ini perlembagaan tawud, ini perlembagaan apa, perlembagaan apa. Ya, mungkin ada yang tak betul dalam undang-undang buatan manusia. Tetapi masih banyak yang selari dengan ajaran Islam. Misalnya, perkara 31, perlembagaan persekutuan menyebutkan bahawa adalah Islam is the religion of the federation. Ini yang selalu silap, orang kata Islam adalah agama rasmi. Tidak. Tidak ada perkataan rasmi dalam perlembagaan. Tidak ada perkataan official dalam perlembagaan. Yang ada adalah Islam is the religion. Maknanya satu-satunya agama negara kita adalah Islam. Agama selain daripada Islam adalah agama penganut dan ini agama peribadi masing-masing. Sebab kalau kita kata agama rasmi, seolah-olah negara kita punya banyak agama. Ya, negara kita beragama dengan agama ini, agama itu, tapi yang rasminya Islam, tidak. Hanya satu sahaja agama negara, iaitu agama Islam. Ya. Makanya, kalaupun setiap orang itu berhak untuk menganut mana-mana agama, bahkan berhak untuk mendakwahkan agama dia, tapi oleh kerana Islam adalah agama negara, perkara 11.4 dengan jelas menyebutkan bahawa undang-undang negeri
boleh menyekat penyebaran mana-mana ajaran agama ataupun doktrin kepada orang Islam. Orang Kristian nak dakwah orang Hindu, jomlah join Kristian, boleh. Orang Hindu nak dakwah orang Buddha, jom kita sama-sama jadi Hindu, ya boleh. Tetapi orang agama apa pun pergi pada orang-orang Islam, jom tukar agama, itu dilarang oleh undang-undang. Kemudian alhamdulillah masih ada peruntukan perlembagaan yang sesuai, iaitu it shall be lawful for the federation of the state to establish or maintain or assist in establishing or maintaining Islamic institutions. So kita kena ambil tahu. Kadang-kadang orang komplain, kenapa nak kena spend duit negara begitu banyak kepada JAHKIM, begitu banyak duit kepada institusi-institusi masjid, padahal ini adalah satu perkara yang dijamin dalam perlembagaan. Kalau untuk institusi Islam, it shall be lawful. Ia adalah satu perkara yang sesuai dengan undang-undang untuk dibelanjakan duit demi institusi agama Islam. Dan jangan kita terlepas pandang juga sumpah rabbani yang ada dalam perlembagaan yang sesuai dengan maqasid syariah. Objektif of the syariah ada lima yang utama. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal dan fikiran. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga nasab dan keturunan. Yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Nombor satu sekali, alhamdulillah, incorporated in our constitution, iaitu perkara 37.1. Mana-mana sultan atau raja negeri yang bakal ditabalkan sebagai Yang Sultan Agong wajib bersumpah dan menggunakan sumpah dalam jadual 4, dan inilah yang memang original dalam bahasa Melayu. Perlembagaan kita original adalah bahasa Inggeris. Tapi dalam original bahasa Inggeris tu, jadual 4 originalnya bahasa Melayu, iaitu kami Yang Sultan Agong berkenaan, sebutlah nama beliau, Sultan sekian-sekian, Ibn Sultan sekian-sekian, iaitu Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku dan seterusnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam. Jadi ketua tertinggi negara kita dituntut oleh undang-undang tertinggi negara kita untuk menjaga agama Islam pada setiap masa. Ini bukan sumpah peribadi. It is a constitutional oath. Ini adalah sumpah perlembagaan. Bererti apabila Yang Teragung bersumpah atas kapasiti sebagai ketua negara, maka sumpah baginda mengikat segenap organ kerajaan. Bererti legislatif, ahli-ahli parlimen tidak boleh meluluskan atau meminda undang-undang secara yang menjejaskan Islam, itu bercanggah dengan sumpah Rabbani Yang Teragung. Kemudian judiciary, hakim tidak boleh membuat keputusan yang menjejaskan kedudukan Islam, itu juga bercanggah dengan sumpah Yang Teragung. Dan eksekutif, iaitu para menteri ataupun exco, juga tidak boleh melaksanakan polisi-polisi yang menjejaskan Islam. Jadi kita sebagai rakyat kena ambil tahu tentang kedudukan agama kita di dalam negara. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau saya boleh sentuh sedikit, mungkin dalam suasana negara kita ini orang bercakap tentang manifesto. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada viral sejenak, manifesto bukan kitab suci. Manifesto is not a Bible. Dan ada orang marah juga. Tapi hakikatnya memang betul lah. Manifesto memang bukan kitab suci. Manifesto adalah perancangan, gambaran apa yang dibuat oleh sesuatu pihak sekiranya diberi kepercayaan untuk memerintah negara. Inilah gambaran yang kami buat. Mungkin at most dia adalah janji. Maka secara umum, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, hendaklah kamu itu menunaikan janji. Ini secara umum. Akan tetapi dia ada syarat dia. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala. Dalam sabda Nabi SAW,
al-muslimuna ala syurutihim. Jadi orang Islam ini terikat dengan syaratnya. Kalau dia dah kata, ya, kalau kamu itu lantik kami sebagai pemimpin, ini yang kami akan lakukan, ini kami akan lakukan, secara asasnya dia terikat. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal, maka itu tidak boleh ditunaikan janji tersebut. Ya? Jadi kalau janji yang haram ataupun janji yang memudaratkan, bukan saja tak boleh ditunaikan, bahkan wajib dimungkiri. Contohlah, ya, ada orang berjanji dengan kawan dia besok nak pergi merompak. Jadi bila dengar-dengar tazkirah ustaz, rasa macam tak bolehlah merompak ni. Tapi kan saya tak tunaikan janji pula, dah janji dengan kawan. Bukan macam itu. Wajib kamu mungkiri janji, kerana apa yang kamu janjikan itu hukumnya adalah haram. Ya? Jadi kalau ada dijanjikan dalam manifesto atau apa, perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, maka itu wajib dilanggar apa yang dijanjikan tersebut. Kemudian hendaklah setiap urusan itu diserahkan kepada ahli. Ya? Sepatutnya kalau dalam bab kepimpinan, ada yang dipanggil ahlul hilli wal aqdi. Ada satu kumpulan yang expert, yang pakar, mungkin dalam konteks negara kita, membabitkan ketua polis negara, membabitkan ketua hakim negara, membabitkan profesor-profesor universiti, membabitkan juga ketua turus angkatan tentera misalnya. Jadi mereka-mereka ini akan membincangkan dan menentukan kepimpinan negara. Tapi ialah dalam sistem yang kita ada sekarang, sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas boleh. Itu ada risiko sedikitlah. Ya. Sebab kadang-kadang orang tu pun tak tahu menahu tentang kepimpinan, tidak pandai menilai kebolehan. Tapi itulah sistem yang kita ada pada hari ini. Jadi sekurang-kurangnya kita tu kalau mampu kita buat research sikit, buat homework sedikit, jangan hanya dengar satu dua janji kita terus tertarik, tengok track recordnya dari dulu apa yang dia cakapkan, apa yang dilakukan. Bahkan orang putih pun pandai mengatakan actions speak louder than words. Perbuatan itu lebih fasih daripada percakapan. Cakap saya senang, tapi to walk the talk is not easy. Untuk melaksanakan apa yang dijanjikan tidak mudah. Maka pastikan, kerana ada amaran daripada Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila disandarkan satu urusan bukan pada ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah, sama ada maksudnya itu hari kiamat ataupun kebinasaan. Kemudian untuk kita berhijrah diri, moga-moga dengan hijrah diri membawa kesejahteraan kepada negeri dan negara. Ambil panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang kata kita tak boleh buat sesuatu untuk bangsa kita. Itu asabiyah. Itu bercanggah dengan Islam, ya. Itu adalah resis. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dah terang lama resis ke asabiyah yang macam mana yang dilarang dalam Islam. Jadi satu orang bernama satu perempuan, ya, ayahnya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya, itu Abu Fusailah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aminal asabiyyati ayyuhibbar rajulu qaumahu. Nabi SAW dah bagi amaran, tak boleh asabiyah, asabiyah ni Allah murka, siapa yang berjalan atas asabiyah begini-begini. Lalu sahabat nak tahu, adakah asabiyah ya Rasulullah kalau seseorang itu kasih kepada kaum dia? Nabi SAW menjawab, la, tidak. Kasih kepada kaum, berjuang demi kesejahteraan kaum, untuk menaikkan taraf hidup kaum, itu bukan asabiyah. Abi asabiyah itu apa dia? Walakinnal asabiyyata idza aana qaumahu 'ala az-zulmi. Adapun asabiyah ini adalah apabila dia menolong kaum dia itu melakukan kezaliman. Jadi kalau kita lihat pada dunia realiti kita sekarang, na'udzubillahi min zalik, asabiyah bukan sangat asabiyah bangsa dan keturunan, tapi asabiyah kepada politik kepartian. Apa sahaja yang parti kita buat, walaupun salah, kita sokong. Bila kita tentang, bila kita pun dah tak satu parti lagi. Bila orang ni kita kata tak betul, dilindungi. Kenapa? Kerana dia parti kita. Tapi kalau dia sudah tidak parti kita, barulah dia itu ditelanjangi. Ini salah dia, ini salah dia. Ini adalah asabiyah yang terlarang. Maka letakkan parti itu di bawah, letakkan pada posisinya, iaitu alat sahaja. Jangan sampai kita itu mengorbankan matlamat, iaitu parti hanyalah alat untuk mendapat kuasa,
kuasa adalah alat untuk matlamatnya melaksanakan hukum Allah Subhanahu Taala yang membawa kesejahteraan kepada umat. Ya, jangan dikorbankan matlamat kerana alat. Moga-moga sedikit penyampaian yang saya sampaikan ini membawa manfaat. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.